So, hello guys, welcome back to my channel. Jadi, hari ini gue seneng banget, senangnya parah banget-banget karena finally album yang gue tunggu-tunggu nyampe juga. Sumpah ini tuh cepet banget ya, cepet banget nyampenya. Gue mau unboxing album apa? Album Winner! Second album every day, two version, all version, yeah! Thank you YG, kalau kamu hanya mengeluarkan dua versi, thank you so much, thank you. Jadi itu nyampenya cepet banget. Biasanya kemarin-kemarin gue lagi kurang beruntung karena nyampe tuh lama mulu albumnya, tapi yang ini kehitung cepet lah. Yang artinya gue seneng banget, ya ampun ini my baby. Sebelumnya gue mau cerita dulu karena gue sebenarnya sedikit was-was sih, karena gue setiap bikin video unboxing itu selalu mandi mulu, mandi dulu gitu, dan gak pernah dapat bias. Sekalinya kemarin gue gak mandi karena gue lagi malas, gue mager nge-unboxing album Monster X gitu ya, gue dapat bias dong. Dan begonya gue tadi mandi dulu sekarang. Jadi gue rada was-was takut gak dapat Bang Mino gitu, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, karena dasarnya gue suka mereka semua, jadi ya kita buka aja. Tapi sebelumnya gue mau tunjukin posternya dulu. Jadi ada posternya, setiap album itu dapat poster, tapi posternya itu cuma ada satu versi kayak gini. Jadi posternya sama kayak yang Icon ya, double side poster gitu, bolak-balik gitu. Oh my goodness, oh, Mino. Gila sih Minonya, ya ampun parah. Dan belakangnya kayak gini. Belakangnya kayak gini. Yeay, ini yang part mereka mulai nari sama mba-mba gendut. Iya, yeah. Iya, yeah. Oke, okay. So, daripada banyak bacot, kita langsung buka ini aja ya. Sumpah Mino, Hyung, kau harus datang dan menghampiri gue, adikmu, adik kandungmu di sini ya. So, di sini udah ada versi Nike. Jadi ini bagian depannya. Bang Mino ini, Bang Mino. Terus ini ada bagian samping. YG bla bla bla. Bagian belakang compact CD-nya. Ya ampun. Ini album terindah banget ya. Winner second album every day. Oke. Okay. Kita buka ya. Oh my god, ini sangat indah sekali sleeve-nya ya. Kesampingkan, ini isinya photocard doang, kita kesampingkan. First, ini ada CD-nya dengan tulisan Everyday Yoon Jin Hoonie Mino. Bagian belakang, oke, okay, kita buka ya. Oh my god, waduh, gila sih, wah gila sih. Oke, okay, ini hari dan bulan dan ini tanggalnya, oke, okay ya. Langsung aja kita ke photobooknya karena itu yang sangat penting dan bisa membuat jiwa menjadi lemah. Oke. Okay. Oh my god. Gua belum pernah lihat ini di YouTube, jadi ini perdana banget gue ngelihat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah gila sih. Lihat ini. Ayo go. Astagfirullahaladzim. Mengapa mereka... Anjir, ini Hoonie nggak pakai baju. Wah, gila. Kenapa tanggung? Nggak kelihatan semuanya gitu biar para inner circle di luar sana pingsan. Aduh, Mino. Kenapa sih, Min? Kenapa sih, Bang? Sumpah ya Hoonie itu, aduh. Yalah, gue masih bisa nahan lah, udahlah. Enak aja yang motonya kalau di staff-staffnya ada cewek gitu, mereka pada cuci mata. Apa ini tulisannya? Sebentar. Love is not about how many days, weeks, or months we've been together. It's all about how we love each other every day. Every day, day, every day. Cinta itu bukan mengenai berapa hari, berapa lama kita mencintai. Tapi apa lupa lagi gue tadi. Astagfirullah, senyum anda bang. Gue gak kuat. Ini tuh album winner pertama gue. Jadi gue gak kuat. Bang Mino, Bang Mino. Lalalalala. Lalalen. Uuuuh.
sebenarnya gue seneng banget sama YG kalau setiap ngeluarin album tuh kecil tapi puas, ngerti nggak sih maksudnya? Terus perintilannya juga banyak gitu, gak pelit kayak agensi sebelah gitu. Aduh Bang Mino, astagfirullahaladzim, ya ampun, Anda kenapa sih? Ketika imut dan seksi di waktu bersamaan itu, honey, astagfirullahaladzim, it's really cute, like me, like me. Aduh abang, yeah, it's done. Oh my god, ini apa? Udah lah ya, kita langsung ke foto, kok foto bu? Kita langsung ke foto cardnya ya. Oke, sini gue buka dulu yang versi naik ya, versi naik. Sumpah gue deg-degan banget, please. Ya kali nggak ada Mino gitu di dalam sini, atau Seungyoon gitu. Ini dari 4 orang gitu, maksudnya membernya 4 orang, masa gue nggak dapet bias gue gitu. Sumpah gue takut. Oke ya, kita buka ya. Pertama di sini tuh ada ini. Ini adalah semacam kayak tracklist liriknya itu kayak gimana. Okay. Terus ada postcard set. Postcard set. Oh my god. Wah gila sih. Anjir. Aduh ini Huni. Gua enggak berani lihat Mino, Bang Mino. What the fuck? Kenapa harus bagian seksi ini ya? Kenapa? Why? Astagfirullahaladzim. Anjir. Selanjutnya tuh ada stiker set. Ini buat ditempelin di kulkas atau HP atau yang enggak lah, sayang banget ini gue enggak bakal apa-apain. Oke. Okay. First, buat Polaroid card-nya, gue dapet. Gue gak tahu siapa, gue gak lihat. Kanado set. Yeah! I got baby Honey, oh my goodness. Oh yeah. Dia ini, gue sebenarnya agak kesel sama dia karena dia nyium dancer. Dancernya, tapi ya gak apa-apa. Baby Honey, yeah. Next, photocard selanjutnya. Gue tuh seneng banget sama album ini karena banyak banget photocardnya. Kanado set. Jinu, yeah, Jinu. Everywhere I look, I am reminded of your love. Next, selanjutnya, gue nggak tahu ini siapa. Hana Dulcet. I got si cutie Huni. Ya, Huni tuh cute banget, tau nggak sih? Bener nggak sih? Ya ampun, cute banget. Terakhir, foto kali terakhir. Ya ampun. Masa gue gak pulse Bang Mino gitu? Oh ini unit ya? Unit. Oh my god. I got group. Gue dapet group. Oh my god, ya. Seneng banget. So di sini udah ada versi day. Ini bagian depannya. Winner the second album everyday. Terus bagian sampingnya ini gak penting. Terus bagian belakang compact CD-nya sangat indah sekali. Ya ampun warnanya cantik banget ya kayak aku. Dan ini bagian sampingnya agak gak kelihatan ya karena warnanya gini. Ya udahlah langsung aja ya. Oh my god. Ayo go. Okay. Ini biasa CD-nya sama kayak yang versi naik tadi. Aduh. Versi naik tadi ya kayak gini. Aduh ini cantik banget sih sumpah. Sumpah warnanya tuh bukan kayak telur asin, kayak Tosca atau apa ya, nggak tahu perpaduan antara tiga warna itu. Langsung aja kita ke photobook ya. Gue udah nggak kuat banget pengen lihat Mino di sini di versi yang ini. Oh my god. Seungyoon nih. Oh my god. Ini yang waktu itu di teaser bukan sih? every day. Wicu.
Minang. Astagfirullahaladzim. Tapi honestly gue gak suka rambut Jinu loh. Bagus sih, tapi gue lebih suka kalau dia lurus gitu. Gila, cantik banget. Soft gitu loh, dia tuh gimana ya. Ini juga suka sih. Bayangin aja gue kalau digituin udah kayak gembel kali. Aduh, bang. Aduh, ngapain sih lu? Gak kuat gue. Udahan. Tapi honestly gue lebih suka sama versi yang Day sih. Kayak mereka itu lebih... Aduh gila, lebih gak kuat lah gue ngeliat mereka di Day. Eh, di Nike. Nike version. Kalau ini masih bisa nahan lah. Kalau di Nike mereka lebih garang. Garangnya nakutin banget lah. So yeah. Okay, it's done. Kita langsung ke photocard-nya ya. Okay, di sini ada yang versi Day. Gue udah keluarin yang versi Day. Di Nike gue nggak dapat Mino sama sekali. Jadi gue harap please di sini dapat Mino satu aja tuh kan. Ini tuh karena gue mandi. Bego harusnya gue nggak mandi dulu. Sini pertama ada ini ya, biasa ya. Udah nggak usah lah. Ini tidak. Bukan ini yang gue tuju. Terus ada postcard setnya. Gue nggak tahu Mino kayak gimana di sini. Pertama ada ini. Seungyoon. Yay. Lalu ada Jinwoo. Oh my god, it's really cute. Mirip banget sama pacarnya Suyong. Tuh ini my baby. Dan terakhir. Astagfirullahaladzim. Swag man, swag. Mirip kan kita? Satu lagi ini ketinggalan gue. Oh my god, grupnya. Oh my gila. Glossy gimana gitu loh guys. Glossy, gue suka banget parah. Lalu ada ini, stiker set. Gue dapet Seungyoon. Yeah, oh my goodness. Seneng banget. It's my second bias. Buat Polaroid card-nya gue dapet. Aduh, topi gue. Yeah. I got Seungyoon, Walaupun bukan Mino, tapi ya gak apa-apa, ini my second bias. Jadi ya, gue seneng. Oh my. Next. Hana dua set. Gue antara mau nangis sama mau ketawa. Agar Mino, anjir gila, he looks so adorable, he looks so sexy. Oh my god, yeah, yes. So, aduh, blur mulu, gue kesel banget. Hell yeah, yes. Berarti gue nggak mandi dapat bias itu hanya mitos ya, bullshit belaka. Yeah, next. Hanadul set. Jinwoo, yay! I got Jinwoo. He's really cute, like me. Dan terakhir gue dapat Hanadul set. Jinwoo again, yes. Sumpah di sini Jinwoo-nya mirip sama Wan. You know Wan, rapper YG. Iya kan? Iya nggak sih? Sumpah mirip banget sama Wan, demi Allah, demi apapun juga mirip banget sama Wan. So mungkin itu aja videonya kali ini. Gila, gue seneng banget walaupun cuman pulse Mino 1, Bang Mino 1, tapi itu sudah sangat cukup buat gue. Thank you guys for watching. Don't forget to give thumb up, like dulu video ini, dan juga jangan lupa buat subscribe karena itu sangat berarti banget bagi gue. Bye bye.